Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Merdeka! Ya saudara, inilah suasana sepak bola di wilayah Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, di mana lomba kegiatan sepak bola ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, saudara. Padat sekali pengunjung. Dan kembali kali salam. Salam pun pengaruh perjuangan yang terkali yang ya saudara, berakhir sudah kegiatan sepak bola Desa Menganti, lapangan Menganti, Kecamatan Kesugihan, dalam perayaan memperingati HUT RI yang ke-77. Dimana saudara, sorak-sorai penonton begitu ramai di dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah Kecamatan Kesugihan, khususnya di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan. Seperti yang saudara lihat, saudara, dari pojok kanan lapangan Desa Menganti begitu ramai, saudara, para pengunjung dari supporter di juara berapa, Bu? Juara 2, Pak. Juara 2, ya. Dusun mana, Ibu, tadi? Dusun Menganti, Nusa Tengah. Oke. Kadus 7. Kadus 7, ya. Juara 2. Ini, saudara, tadi disampaikan Kadus 7 sebagai juara 2 dalam pertandingan sepak bola yang diselenggarakan di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, saudara. Masyarakat begitu antusias dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, saudara. Ya, bagaimana kesan-kesan daripada panitia? Tentu mari kita tanyakan kepada panitia pelaksanaan sepak bola pada kesempatan sore hari ini, saudara. Di mana para supporter dari masing-masing kesebelasan di tingkat kadus atau di tingkat RW begitu semangat memberikan spot terhadap kesebelasannya masing-masing, saudara. Di mana juga terlihat kaos berwarna merah Nusa Indah Bersatu. Begitu banyak kaos berwarna merah pada kesempatan sore hari ini sebagai tim suporter dari masing-masing kadus, saudara. Selamat sore Pak Yudi. Ya, sore Pak Arji. Ya, tadi begitu meriah sekali suasana lapangan Desa Menganti pada kesempatan sore hari ini. Ini agendanya pertandingan sepak bola antar bagaimana di wilayah Desa Menganti ini, Pak Yudi? Oke, terima kasih Pak Arji. Agenda kegiatan sore hari ini adalah kegiatan merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-77 di tahun 2022 ini. Kebetulan ini pertandingan sore ini adalah pertandingan puncak, merebutkan juara 2 dan juara 3. Dan yang sudah nongkrong di juara 1 adalah Dusun Rejasari, Kadus 1, dan juara 2 Kadus 7, juara 3 Kadus 2. Momen ini memang sangat dibanggakan, diharapkan oleh masyarakat Menganti keterkaitan dengan kegiatan yang ada pada saat ini. Dan jangan lupa juga nanti di tanggal 28 Agustus segenap panitia juga menyelenggarakan event turnamen open di Desa Menganti yang diikuti oleh luar kota, beberapa kota masuk ke wilayah Desa Menganti. Ini di dalam kaitan penyelenggaraan kegiatan ini banyak sekali nih, ada BUMDES Mesem bekerja sama dengan Karang Taruna, apa ini, Taruna Karya Mandiri, atau bagaimana ini untuk juara 1 dapat hadiah berapa, 2 berapa, dan perebutan piala apa ini, Pak Yudi? Kalau yang HUT ini memang belum terselenggarakan keadaan anggaran untuk saat ini.
Kemudian keterkaitan dengan sponsor, memang ada dukungan dari BUMDES, kemudian yang menangani kepanitiaan ini, pemerintah desa menyerahkan semuanya kepada Karang Taruna Desa. Ya, kami serahkan semuanya kepada Karang Taruna Desa. Begitu, Pak Rudi. Semoga event yang akan datang bisa lebih meriah lagi. Kemudian dari panitia HUTRI ini juga di tanggal 17 pagi kita menyelenggarakan upacara, kemudian di 17 siang jam 13 pawai karnaval, lomba karnaval juga dilombakan, kemudian besok tanggal 21 sepeda santai, besok hari Sabtu besok lomba senam yang terletak di Pasar Mewah Jalan Tawes. Oke, terima kasih Pak Yudi atas segala penjelasannya. Sukses selalu untuk Desa Menganti. Sama-sama, terima kasih. Dirgahayu Republik Indonesia ke-77 tahun 2022. Merdeka!